Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sipo TV. Di video kali ini saya akan berbagi skema subwoofer tegangan tunggal ya. Oke, langsung aja saya mulai. Nanti setelah nonton video, teman-teman silahkan mencoba ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dan nontonnya dari awal sampai selesai ya, biar berhasil ya untuk mencobanya. Kalau nontonnya dipotong-potong nanti tambah bingung ya. Makanya harus dari awal sampai selesai. R terus ini R kaki nomor 7 ke kaki nomor 6, lalu ini dapat kaki nomor 7. Di sini ada C. Di sini ada C lagi. Oke. Ntar. Udah teman, hampir selesai ini. Tapi saya gambarnya harus pelan-pelan ya, biar teman-teman nanti tidak bingung juga ya. Nanti kalau teman-teman bingung malah kacau nanti. Ini dari sini ada R yang ke kaki nomor 4 ya. Ada R. Nah, ini R-nya ya. Dia di paralel, maksudnya di iya di paralel dengan ILCO. Ini positifnya di sini, negatif di sini. Lalu ini di seri dengan ILCO. Ini negatifnya di sini, positifnya di sini. Oke. Ini diterusin R menuju kaki nomor 5. Oke. Ini positifnya kaki nomor 8, lalu dapat sini ya, diteruskan lagi. Dan ini untuk negatif, negatif atau groundnya diterusin ke sini. Oke, lalu ini dilanjut. Di sini saya jumper ya, jumper, jumper lagi, dapat kaki nomor 5 ya. Oke, jelas teman-teman ya. Lalu ini dilanjut ke sini, ini dapat ground sini ya, atau negatif. Nah, oke, jelas ya. Terus di sini inputnya ke sini atau ke sini? Ke sini aja ya. Terus kemana-mana bisa lah. Ini ada R,
sini ada R lagi. Oke. Ini positif di sini, negatif di sini. Positif, negatif. Oke. Ini inputnya, ini positif, negatif. Ya. Ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Oke. Jelas ya? Ini input R. Input L ya. Ini ground 12 volt. Oke. Ini biar lebih mantap, ini saya kasih anu ya, ini kasih R di sini ya. Kasih R dulu di sini ya. Bentar, saya kasih R dulu biar tidak dengung teman-teman. Ini sebenarnya di sini saya teruskan bisa, tapi di sini aja ya, biar ngumpul di sini ya. Ini saya hapus dulu. Nanti ini saya kasih R. Oke, di situ nanti R ya. Biar mantap. Oke, ini terus outputnya. Di sini outputnya. Ini saya jumper masuk ke sini, ini R. Oke, ini untuk output. Nah, nanti untuk outputnya ini teman-teman bisa dipasang potenso ya. Bisa dipasang potenso. Oke. Lalu nilai komponennya. Ini R 10K, ini 15K, R ini 10K, R ini 10K, C ini 334, ini C ya, C 334, ini C ini, nah gitu ya. Terus R ini 18K, R ini 18K juga. Oke, ini saya sudah kering, saya kasih R ini. Ini resistor. Oke. Nah. 100 ohm. Dan untuk elko-nya ini 100 mikro. Ini 25 volt ya. Ini sama 100 mikro 25 volt. Jelas teman-teman ya. Untuk R ini tuh miring gini ya. 22K, ini sama 22K. Terus untuk kedua elko ini 4,7 50 volt kali 2 itu ya untuk kedua elko ini. Dan resistor ini 33K. IC-nya untuk C ini ya, C ini 22N. C22N. 4558. Oke ya. Ntar saya cek ulang. Dan R ini 470.
K. Oke. Oke. Coba saya cek ya. Untuk kedua elko ini nilainya ini, resistor ini nilainya ini, resistor ini nilainya ini, resistor ini nilainya ini, resistor ini nilainya ini, elko ini nilainya ini, elko ini nilainya ini, resistor ini nilainya ini, resistor ini nilainya ini, IC-nya 4558, terus C ini nilainya ini, R ini nilainya ini, R ini nilainya ini, C ini nilainya ini, C ini nilainya ini, R ini nilainya ini. Tadi sudah kah? R ini nilainya ini, R ini nilainya ini. Oke ya. Subwoofer. Oke, output. Woofer. Tegangan. Tunggal. Oke. Tuh, coba saya jauhkan sedikit biar kelihatan semua ya. Oke ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.